So kita akan gunakan seperti biasa, kita akan gunakan pressure test ni. Kita nak tahu sebelum ni RBM anda kongsikan kepada anda berkenaan dengan apa maksud 1.1 bar, 0.9 bar ni, iaitu sebenarnya adalah menunjukkan pressure yang mana radiator cap ni boleh menampung tekanan di dalam sistem radiator kita anda. Okay, so first, okay, RBM akan kongsikan kepada anda iaitu 1.1 bar ni, cara test dia. So okay, anda ada satu filler neck dalam ni. Okay, kita pasangkan radiator cap ni dan kita akan masukkan nanti tekanan, pressure daripada bawah ni. Okay, contoh menggunakan pump ni. Okay, so anda akan dapat lihat nanti Okay. RBM akan apply, masukkan yang ini tekanan dekat sini 1.1 bar. So anda lihat. So lihat apabila dia dah start naik 1.1 bar dekat sini, anda lihat. Pressure tak dah keluar ataupun tekanan tu dah mula keluar daripada overflow pipe ni. Okey, so kita try masukkan lagi. Apabila 1.1 bar dia start keluar dah tekanan dekat overflow pipe tu. Itulah yang dimaksudkan tadi ni, 1.1 bar ni. Okey. So dekat sini, ni juga ada satu radiator cap yang berkapasiti 1.1 bar tapi dia adalah silikon. So sebenarnya ada sejarah dekat radiator cap ni yang mungkin RBM nak kongsikan kepada anda. So kalau anda lihat dekat sini kita buka, ni radiator cap yang barulah. Okey, original APM. So kita masukkan radiator cap ni aftermarket radiator cap. Okey, RBM just memang saja RBM blankkan dia punya jenama dia. So okey. Kalau kita ikut kat sini dia 1.1 bar pressure dia. So kat sini anda lihat kita cuba masukkan dekat sini. Pressure. So anda lihat. Okey, kita try apply pressure 1.1 bar. Okey, lihat. Dia tak mesti tak keluar lagi, dia lebih 1.1 bar. Lihat apa yang try apply pressure lagi. Ha, 1.7 bar pun masih tak keluar lagi pressure. 2 bar pun masih tak keluar lagi. Ha, tengok sampai ke 2.5 bar. Anda lihat. Tak nampak. Keluar lagi dia punya pressure tu Okey. Kita tambah, try tambah sikit lagi apply. Okey, nampak hampir 2.4 bar masih tak keluar lagi bubble dekat sini. Okey, so maknanya radiator cap ni spek dia bukan 1.1 bar lagi, dia dah jadi lebih kepada 2.5 bar. Okey, dekat sini sebenarnya apa problem pada radiator cap ni, ni yang RBM sendiri jumpa. Radiator cap ni nak ikutkan dia terlalu lebih spek ataupun dia menjadi kepada lebih pun mungkin 2.5 bar. So apa sebab dia? Apa yang akan terjadi jika radiator cap ni pressure dia terlalu tinggi? So sebenarnya pada kereta yang menggunakan radiator cap ni, sebenarnya kereta tu ada menghadapi masalah seperti radiator dia adalah bocor ataupun radiator core dia kembung. Okey, sebabkan pressure terlalu tinggi di dalam sistem. Contoh dia akan menyebabkan klip-klip pada radiator ni dia terbuka. Sebabkan tekanan tadi di dalam radiator ni dah menjadi terlalu tinggi. Spek yang sepatutnya kebiasaannya pengeluar kereta berikan, kebiasaannya dia takkan lebih 1.3 bar. Tapi kepada radiator cap yang jenis silikon ni, okay, sebenarnya berdasarkan pengalaman daripada pemilik kereta ni, sebenarnya radiator cap ni dah lama dah. Mungkin dia kata dia dah beli lebih kurang dalam 7 ke 8 tahun dah dia gunakan radiator cap sini. So dekat sini sebab tu apa yang RBM nak kongsikan kepada anda, jika anda lihat secara close up apabila anda menggunakan radiator cap jenis silikon ni, anda akan dapat lihat walaupun radiator cap ini dah berusia lebih kurang dekat 10 tahun, tapi silikon ini masih di dalam keadaan baik lagi. Okey, berbanding dengan kalau radiator cap jenis getah ni, okey, anda lihat kebiasaannya kita guna 4-5 tahun dia dah start keras lah. Itu yang selalunya ada kebocoran
daripada radiator cap ni menyebabkan coolant keluar. Tapi sebaliknya pula kepada radiator cap yang silikon ni memang tak dinafikan, dia baguslah, dia dapat mencegah daripada kebocoran tu ataupun dia dapat jaga seal ni dengan lebih lama lagi. Tapi problem dia satu, anda lihat kat sini spring ni kebiasaannya apabila digunakan terlalu lama pada di dalam sistem, mungkin dah lebih 10 tahun, memang radiator cap ni dia tak bocor lagi, tapi tekanan pada radiator cap ni dia menjadi tinggi. Sebab itu dia akan boleh menyebabkan kerosakan-kerosakan lain di dalam sistem radiator kita ada. Apabila pressure di dalam radiator tinggi, dia akan menyebabkan kebocoran pada klip-klip ni ataupun casing ni pecah. Okay, dan banyak lagi sebenarnya, dia boleh hose boleh tercabut. Mungkin okay, setakat di sini saja perkongsian RBM untuk video kali ini. So jika anda rasa segala video-video daripada RBM Radiator TV channel ini dapat membantu anda ataupun dapat memberi manfaat kepada anda, so jangan lupa sharekan video ini kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, supaya mereka juga mendapat segala informasi dan juga maklumat yang lebih tepat lagi tentang sistem radiator seperti ini. Sampai kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Masalah radiator, tanya RBM.